Ini selepas COVID-19 ni, memang kita memperbanyakkan kegiatan-kegiatan pelancongan di Kuala Lumpur. Sebab kita tahu di Kuala Lumpur ni banyak dia punya tempat-tempat yang boleh dibuat untuk menarik pelancong ni, terutama sekarang ni dalam dalam negeri. Sekarang ni kita nampak macam Salam Maling, macam Heritage Trail yang dibuat daripada Bukit Nenas sampai ke Bukit Aman. Di sepanjang jalan tu kita dah ada dah dia punya tempat-tempat yang pelancong boleh tahu kedudukan Kuala Lumpur ni daripada dulu sampai sekarang, dan juga bangunan-bangunan heritage ni yang kita kekalkan, kita upgrade biar anak-anak muda ni tahu betapa pentingnya nilai sejarah di Kuala Lumpur ni. Sekarang ni kita sedang dalam by end of this year, kita harap pelancong-pelancong dalam negeri ni dapat ke Kuala Lumpur. Sebab kita tahu bahawa Kuala Lumpur bukan sekadar bangunan, taman, tapi dari segi makanan dia, dari segi safety dia, dan insyaAllah dari segi transportation dia bertambah baik lagi. Tumpuan kita adalah lebih kepada pelancongan domestik dengan tujuan untuk membantu pelancongan kita, sektor pelancongan untuk merancangkan semula sektor pelancongan kita. Dan kita mengenal pasti produk-produk yang telah diperbaharui. Kita saksikan tadi sungai, jalan-jalan heritage walk, kita melihat kepada warisan kita. Dan kita cuba nak membawa masyarakat ke jalan, ke sungai, bagaimana bandaraya ini dihubungkan supaya orang yang melawat di bandaraya itu boleh mengalami keadaan yang berbeza daripada dahulu. Tetapi pada kali ini, kita semua ini adalah pelancong dalam negara kita, dan kita mahu supaya semua kita ini akan menjadi ambassador kepada sektor pelancongan untuk membantu meningkatkan lagi ekonomi tempatan. Dan bagaimana kita membantu ialah dengan cara kita memperkenalkan tempat-tempat yang telah di kita reinvent. Kita dari Motek ini pergi ke tempat-tempat mengikut masa kita yang ada, khusus untuk mempromosikan pelancongan tempatan.